السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نقول بالله التوفيق كسفلوه daripada hikmah yang zahir daripada peristiwa Uhud. Muka surat 490. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa tayyaballahu tharah, wa adkhalallahu al-jannata ma'wah. Mati syahid di sisi Allah termasuk tingkatan tertinggi bagi hamba-hambanya. Para syuhada merupakan orang-orang khusus dan didekatkan kepadanya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya ni sifat indiyah, sifat dekat kepada Allah Ta'ala tadi, yang tak boleh ditakwil, kan? Difaham saja. Ada pun asyairah mereka menafikan sifat qurb, dekat kepada Allah. Allah mendekatkan hamba-hambanya kepada, sebenarnya hamba-hamba yang dia kasihi, dia dekatkan kepada dia, ya kan? Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat indiyah. Adapun ahlul kalam, mereka mentakwilkan sifat indiyah ni, mana dia berkata bukan sebab indiyah ni macam menyerupai makhluk lah, sifat di sisi, mengambil tempat. Itu takwilan mereka yang batil, takwilan yang salah. Kita ahli sunnah beriman sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi SAW telah jelaskan dalam hadis yang tentang sifat-sifat Allah, sifat indiyah ataupun sifat al-qurb, sifat dekat. Kan? Begitu. Di antara hamba-hamba lainnya tidak ada tingkatan setelah darjat siddiqin. Setelah darjat siddiqin, yakni asyuhada, apa nama? An-nabi al-anbiya was-siddiqin wasyuhada. Maknanya syuhada ni, kan? Darjat dia di bawah as-siddiqin. Macam Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu, ya, orang yang sangat membenarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dia kata tidak. Tak pernah dia kata tidak. Tak. Ya semua. Ya. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengambil syuhada di antara hamba-hambanya. Ini semua pilihan. Kan? Para syuhada ni semua orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Kan? Jadi kita tak tahu siapa yang dapat title syuhada yang sebenar-benar syahid di sisi Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Yang mana para sahabat tahu, itu pun setelah dijelaskan oleh wahyu. Nabi SAW menjelaskan orang ni dalam syurga, orang ni dalam syurga, kan? Tiba-tiba, kalau sahabat-sahabat ni mereka teka, oh dia dalam syurga serotak, nama kita dalam neraka. Kan kisah orang yang bunuh diri tadi, kan? Tikam perut dia tu. Seorang lagi yang ambil selimut yang belum dibahagikan, tak sampai harga berapa dinar, satu dinar tak sampai, kan? Belum dibahagikan antara pasal perang, dia mati. Ya, dia perang-perang-perang, dia bunuh orang tu, dia ambil pakaian orang tu, selimut orang tu, perang-perang lagi, mati terbunuh. Maka dia masuk neraka. Nabi kita, jadi kita sebagai orang biasa ni, kita tak boleh nak, tak boleh nak hukum, tak boleh nak beritahu orang ni syahid, orang ni syahid, oh dia ni seronok lah mati syahid. Mana kita tahu? Ya, itu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Ta'ala simpan di sisi dia, hanya dia yang maha mengetahui. Dan kemudian dia khabarkan kepada Nabi nya sallallahu alaihi wasallam, orang ni syahid, orang ni syahid, orang ni dalam syurga, orang ni dalam syurga, kan? Benda gaib kita tak boleh nak cakap kecuali ada wahyu yang menjelaskannya. Macam Nabi cerita tentang istana Umar dalam syurga, kan? Oh, itu benda gaib, benda yang kita tak tahu. Begitulah hari ininya. Jadi syuhada adalah golongan
pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya adakah title itu telah berakhir, tak akan didapat oleh seorang pun selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selepas para sahabat? Tak. Kita ni boleh minta kepada Allah Taala dan dianjurkan kita minta. Kita minta darjat ataupun martabat syuhada itu ataupun darjat syahid. Ya, Nabi Sallallahu kata man sa'alallaha, kan? Barang siapa yang minta kepada Allah Ta'ala dengan hati yang betul-betul, dengan niat yang betul-betul tadi, mati syahid. Ballaghahu manzilatash syuhada wa in mata ala firashihi atau kama qala Nabi Sallam. Dia akan Allah ballaghahu Allah manzilatash syuhada, Allah akan sampaikan dia ke darjat orang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas katilnya, mati di atas hamparannya. Itu kelebihan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kepada makhluk-makhluk dia yang ingin, yang nak, yang mahu, yang berusaha. Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan untuk mereka jalan kami. Ya, dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita minta selama mana kita masih hidup, masih bernyawa, masih berpeluang untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Tadi kan Allah sami' doa mujib, maha memperkenankan segala permintaan. Kenapa kita tak minta bila kita dah tahu? Kita minta darjat yang tertinggi, kematian yang termulia. Tapi kita tak, sekarang kita kata tak ada peperangan. Tak bolehlah kita nak pergi perang, sebab peperangan ni maknanya dicanang oleh pemerintah, oleh kerajaan yang memerintah, kan? Diperintah oleh kerajaan, bukan boleh persendirian. Ini bukan kerja persendirian, ya. Tapi bila tak berlaku, kita minta kepada Allah Ta'ala tadi supaya Allah sampaikan kita manzil, manzilah kedudukan para syuhada. Tengok-tengok akhirat besok, dibangkitkan bersama dengan golongan syuhada yang darah-darah mereka tadi mengalir, baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Kan? Luka mereka tadi masih tu ada tadi. Darah-darah ni, darah-darah lagi. Subhanallah al-Azim. Itu dia kelebihan para syuhada. Jadi kita boleh minta. Tak ada halangan. Tak ada halangan untuk kita minta kepada Allah Ta'ala. Minta dengan niat yang benar-benar. Kan? Sedekun niyah tadi malam. Minta dengan niat yang betul-betul, Allah pasti bagi. Sebab Allah tidak menyalahi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Apa janji Allah? Janji Allah, Allah kata apa? Iza apa nama? Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katalah, kan? Muhammad SAW, kamu semua minta lah pada aku. Allah Ta'ala kata, ya, aku akan perkenankan permintaan kamu. Tapi kata kita minta sesuatu yang kita inginkan, nampak macam tak makbul pun. Minta sihat, minta sihat, minta sihat-sihat lagi 2-3 hari lah. Minta sihat, siap dengan ruqyah dia, kan? Ya, sebenarnya Allah dah makbul doa kita. Apa dia doa kita? Ada lagi dosa kita belum dibersihkan. Ada lagi dosa-dosa kita tadi yang belum cuci. Maka Allah nak bahawa dosa itu dicuci. Itu tak nak makbul doa kita tadi. Eh, pasal aku buat ruqyah, tak jadi-jadi pun. Tak jadi-jadi pun ruqyah. Mungkin orang abang kata macam tu, kan? Kan Nabi kata, bila kamu sakit, letak tangan di mana kamu sakit. Macam bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Baca 7 kali, Allah akan hilangkan apa yang dia rasa. Aku buat tak jadi pun. Buat sampai jadilah insya-Allah. Kan? Tapi tak jadi, hakikatnya dia jadi benda tu. Ada hikmah yang Allah Ta'ala Maha mengetahui. Itu ketergantungan diri kita tadi kepada Allah. Sentiasa kita ingat pada Allah, Allah, kan? Begitu. Baik. Darah-darah mereka ditumpahkan dalam kecintaan dan keredaannya. Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan. Nah, itu hadis Nabi SAW kata apa? Inna Allah idza ahabba 'abdan. Allah ni bila Allah cinta seseorang hamba, nada Jibril. Allah akan panggil Jibril alaihissalam. Qala ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Sungguhnya Allah Ta'ala sukakan si fulan, maka naklah kamu cintakan si fulan. Fayunadi ahlus samai, fayunadi Jibril ahlus samai. Maka Jibril AS pun menyeru ahli penduduk di langit, ya ahlus samai, hai segala penduduk di langit ini para malaikat.
Inna Allaha ahabba fulanan. Sesungguhnya Allah cinta si fulan. Fa ahibbuhu, maka adalah kamu semua mencintai si fulan. Subhanallah. Fa yuhibbuhu ahlus samai, maka seluruh penduduk di langit mencintai dia. Subhanallah. Di dunia orang tak kenal pun. Tak famous. Ya. Tak kenal. Siapa orang tak kenal kita? Ya. Tapi penduduk di langit semua kenal. Subhanallah. Mana dia? Dalil tu, dalil tadi. Fa yuhibbu ahlus samai, maka seluruh penduduk di langit mencintai dia. Thumma yudha'u lahul qabul, kemudian diletakkan untuknya, diberikan kepadanya penerimaan. Apa dia minta dapat. Macam kisah Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, ya kan? Dia tak sempat nak bertemu dengan Nabi Islam sebab dia sibuk jaga mak dia, kan? Jaga mak dia. Nabi itu Umar tadi, Umar. Dia jumpa dia, suruh dia doa. Umar dia tunggu. Sebab Nabi Islam la yantiqu 'anil hawa. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu. Mesti betul eh. Dia tunggu, ada ada rombongan dari Yaman nama Uwais. Uwais tak mari. Akhirnya ada. Maka dia jumpa, dia peluk kawan dia, menangis-nangis semua orang, dia minta orang ni doakan dia. Bila orang dah tahu, dia dah tahu, kata orang tahu dia datang, pekat dia datang minta doa, dia lari. Dia lari. Dia pergi ke mana? Iraq ke mana? Kita ingat lah. Bila dia, orang tahu di situ, orang pekat jumpa dia, dia pun lari. Kan? Uwais al-Qarni, macam kisah lah kan? Yang senang sebut adalah, itu maksud dia, orang yang Allah Ta'ala cinta, yang Nabi beritahu. Nabi beritahu, kita bukan kita. Kita bukan tahu Allah cinta kita ke tidak. Ya. Tapi Allah beritahu tanda dia lah. Kita tak tahu tak Allah cinta ayat kita, tapi Allah beritahu tanda dia. Apa dia tanda dia? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu tanda dia. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah, ittabi'uni, naklah kamu ikut aku sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah pasti jawab tu. Yuhbib tu jawab, maknanya pasti. Nescaya Allah mencintai kamu. Bila Allah cinta kamu, apa Allah buat? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu, dan dia akan masukkan kamu dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu dia maksud dia, balasan kecintaan kepada Allah. Allah balas, dia bagi hadiah. Ya, kita ni kalau kita cinta seorang, kita akan bagi hadiah, kan? Ah, cinta kat isteri kita, kita bagi hadiah apa? Tak kisahlah apa pun. Ya. Dia bila isteri cinta suami, dia bagi hadiah suami dia. Jadi maknanya walillahi mathalul a'la. Bagi Allah Taala perumpamaan yang sangat tinggi lah. Tak ada bandingan lah Allah Taala tadi, kan. Dia cinta hamba dia. Begitu para syuhada ni. Dia pun dapat kecintaan daripada Allah Taala. Allah tanya apa nak apa? Nak apa? Nak apa? Bila dia pun lihat Allah Taala ni duk tanya-tanya, tak biarkan dia pun macam tu. Dia pun kata, kami nak hidup balik. Kami nak hidup semula. Kembalikan roh kami, dan kembalikan kami ke dunia. Kami nak berperang pula, kami nak mati pula. Maknanya sedap lah. Mati syahid ni kita tengok ngeri, tapi nikmat. Tak tahulah sebab apa nikmat, kan. Oh. Macam macam apa nikmat, ya. Maka orang picit bisul ke? Picit bisul sakit, kan? Bisul, eh? Bisul yang dah masak tu, kan? Nikmat picit bisul kot, sakit, kan? Sakit, kan? Tapi seronok tu, ya. Kalau orang kena bisul lah, kita kecil-kecil lu kena bisul lah, dia tak, tu tua tak kena kot, kan? Jadi picit untuk keluarkan nanah dan punat bisul tadi, kan, sakit, tapi dia rasa macam satu nikmat. Tapi tak boleh nak banding lah dengan mati syahid tadi. Sakit tapi nikmat. Subhanallah. Percikan darah pertama dia ampunkan segala dosa dia. Tapi rugi satu lah kalau ada hutang. Kalau ada hutang lah, ya. Okay. Begitu. Tidak ada jalan untuk mencapai darjat ini dengan selain ini, selain menciptakan sebab-sebab yang memberi keluasan bagi musuh untuk menang. Nah, sebab musuh menang, orang Islam mati syahid. Ya, kan? Bila musuh menang, orang Islam mati. Berarti mati syahid.
Macam kita katalah orang-orang beriman, orang Islam di Bosnia Melaka yang benar Islam lah, tapi kalau hanya nama aja Muslim, semayang tak erti agama dia pun tak tahu tu, nak kata Muslim macam mana kan? Hanya nama aja Islam, perkara kesyirikan berleluasa di kalangan mereka. Macam mana? Macam di Rohingya macam tu juga. Ambil orang musyrikin pergi semayang sebelum sampai masjid, tawaf di kubur dulu. Ni kawan-kawan Rohingya nak cerita kan? Betul ustaz dah kita. Memang kami buat benda macam tu. Well, sebelum pergi masjid nak pergi semayang Zuhur ni, semayang tiap-tiap waktu ni, akan lalu di kubur orang yang mereka anggap orang soleh, mereka akan tawaf di situ dulu. Doa, minta berkat di kubur tadi, baru mereka pergi masjid. Balik masjid pun mereka buat macam tu juga. Jadi memang jelas-jelas lah ainu syirik, syirik yang jelas nyata berlaku di Rohingya. Di Indonesia macam tu, kesyirikan tadi berleluasa, puja laut, puja gunung, bukan? Berleluasa. Jadi macam tu. Ke-11, apabila Allah Ta'ala ingin membinasakan musuh-musuhnya dan membabat habis mereka, memusnahkan mereka, maka ia menjadikan untuk mereka sebab-sebab yang mengakibatkan kebinasaan dan kecelakaan mereka. Sementara sebab paling besar setelah kekafiran adalah kesombongan dan keangkuhan. Demikian juga kegigihan mereka dalam menyakiti, memusuhi, memerangi dan menguasai para walinya. Dengan sebab-sebab ini para walinya menjadi bersih dari dosa-dosa dan cacat-cacat mereka. Macam inilah kita ditimpa musibah, kan? Maksud dia orang kafir, ketua kita orang kafir, memerintah kita, kan? Ini maknanya kita kena ingat penyucian dosa. Allah nak cuci dosa kita dengan sebab perbuatan kita jugalah, kan? Ma asabakum min musibatin fa bi'idznillah. Apa yang menimpa kamu daripada musibah itu dengan izin Allah lah. Kan? Lagi satu Allah kata ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kan? Jadi orang kafir duduk atas kita. Macam mana? Nabi kata wa tawallahum minkum fa innahu lahum. Allah sebut dalam Quran kan. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Allah sebut dalam Quran macam tu. Tapi ini semua kita kata insya-Allah kalau kita orang beriman kita tak berkehendak benda macam tu, betul tak? Sebab berkehendak, orang beriman berkehendak, orang kafir jadi ketua dia sebab berkehendak, tak ada sebab berkehendak, betul tak? Tiba-tiba berlaku dengan sebab kesilapan perbuatan kebanyakan kita dan kejahilan mereka tentang agama mereka. Orang ramai ni jahil. Maka dengan sebab kesilapan mereka, Allah timpakan kepada kita musibah. Dan musibah itu kita orang beriman, insya-Allah yang nak pegang ikut sunnah Nabi SAW ni adalah kafarah lah, penyucian untuk kita daripada dosa-dosa kita kan. Sebab kita ada dosa, hari-hari cap dosa. Hari-hari cap dosa. Kalau kita ada bank dosa kan, boleh nampak kan, tengok bank dosa. Ya, bank negara duit banyak. Bank dosa kita tak tahulah banyak mana kan. Tapi penyucian lah. Tak agak dia penyucian dosa. InsyaAllah. Baik. Kemudian sementara para musuhnya semakin tenggelam dengan sebab-sebab kehancuran dan kebinasaan mereka sendiri. Nampak tak? Bila Allah beri kemenangan, Allah beri kemenangan kepada mereka, Allah beri keseronokan, sebenarnya itu istidraj. Istidraj maknanya Allah nak tambah kesesatan mereka. Zarhum fi tughyanihim ya'mahun. Biarkan mereka dalam keangkuhan mereka. Kan, sifat melampau mereka tadi, mereka terumbang ambing sesat. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawun. Allah itu Al-Quran. Allah kata kepada siapa? Allah kata kepada orang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah orang beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulih. Allah kata wala tahinu, jangan kamu berasa hina. Jangan masa kamu berasa lemah. Dia kata apa? Jangan kamu berasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu berasa sedih. Jangan sedih, Allah kata. Wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Kamulah yang tertinggi jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman dengan sebenar-benar imanlah. Maksud mereka yang berada dalam jalur at-ta'ifah al-mansurah. Gitu. Itu maksud yang Allah kehendaki. Ya?
Ayat ini ditujukan kepada golongan daripada jalur Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Nabi kata, la tazalu ta'ifatu min ummati. Akan ada, sentiasa ada satu kumpulan, satu puak daripada kalangan umatku. Ta'ifah ni satu kumpulan kecil lah, kan? Yang mereka ni duduk merata tempat, bukan duduk sekali pun, bukan ada isi borang apa-apa, bukan mereka ni satu pertubuhan, itu pun NGO. Tak. Apa yang menghimpunkan mereka? Apa yang menyatukan mereka? Al-Quran dan Al-Sunnah. Seorang di timur, seorang di barat. Tiba kita tengok, oi, dia ni semayang cara sunnah Nabi SAW, Masya Allah. Kita pun berkenalan dengan dia. Di mana? Oh, saya dari Johor. Mana? Daripada Perlis. Saya dari Penang, dari Kelantan. Masya Allah, kan? Apa yang menyatukan mereka? Al-Sunnah. Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi, in kuntum mu'minin. Jika kamu semua orang-orang beriman. Iman dia macam mana? Semua orang kata dia beriman. Tanyalah, kamu beriman? Beriman. Nabi kata kepada, waqalatil a'rabu amanna. Berkatalah bangsa Arab Badui, kami telah beriman. Ya? Jadi maknanya Allah suruh Nabi kata, kamu belum beriman. Ya? Walakin qulu aslamna. Tapi kamu katalah kami dah Islam. Kami dah Islam tapi kami belum beriman. Iman tak masuk dalam hati, baru Islam. Begitu. In yamsaskum qarhun. Kalau kamu ditimpa luka, sakit, kan? Dari sini apa? Luka, qarh. Faqad massal qauma qarhun mithluhu. Musuh kamu pun dia luka macam tu juga. Sama. Kamu luka, kamu sakit. Dia pun ada yang luka-luka juga, yang sakit. Sama. Maka Allah kata, wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang kami pusing di antara manusia, kan? Macam roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah. Al-harbu sijalun. Peperangan itu saling berganti. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi orang beriman, mereka tak ada istilah kalah. Sebab mereka mati pun, mereka menang juga, kan? Kalau mereka menang di dunia pun, mereka dapat dua, harta dan rampasan perang dan kemenangan. Tapi kalau mereka mati, mereka menang dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang kekal abadi, yang mana roh mereka ni dah masuk syurga siap lah, kan? Mereka ni tak pergi berkumpul sekali dengan roh-roh orang beriman lain, kan? Mereka duduk di syurga tu, eh, masuk syurga tu, eh, roh mereka, kan? Duduk dalam temolok burung, ya, yang berwarna hijau, yang terbang dalam syurga, bergantung di lampu-lampu dalam syurga tadi, kan? Dia makan apa yang burung tadi makan. Subhanallah. Jadi tak ada fikir lah benda gaib. Benda gaib, ya? Tak ada fikir. So Allah kata, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan supaya Allah, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, dan supaya Allah membezakan, menzahirkan. Asal makna mengetahui, kan? Lihat lawan ni mengetahui. Tapi tak boleh dah terjemah mengetahui, sebab Allah memang maha mengetahui lah. Dan supaya Allah mengetahui, sebab ya Allah, Allah tak tahu kan? Tak boleh terjemah macam tu. Dah terjemah macam ni lah. Supaya Allah membezakan, ataupun supaya Allah menzahirkan. Itu terjemah dia. Walaupun kata dasar dia, ru'ud dia, alima ya'lamu. Alima mana apa? Mengetahui. Tapi kalau di sini nak terjemah, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Allah mah mengetahui lama dah, kan? Tidak ada yang mendahului ilmunya. Allah Ta'ala tadi kan, wal awwalu wal akhiru. Dan supaya, terjemahnya, dan supaya Allah membezakan di sini, kan? Betul lah. Dan menzahirkan orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada'a. Dan dia nak ambil di kalangan kamu para syuhada. Jadi kalau tak ada kekalahan, tak ada lah syuhada. Perang seorang pun tak mati. Kan? Jadi para sahabat perang nak mati. Macam orang Arab yang pun datang perang di Afghanistan, berapa juta orang Arab mati tu pasal perang di dengan Rusia. Tahun 70-an, 80-an, 70-an kan. Juta mati bangsa Arab ni, puak-puak Arab daripada Saudi datang, daripada Algeria, daripada mana-mana datang. Sampai-sampai turun airport, dia pun koyak pasport. Jik tulis uktal, aku datang untuk dibunuh.
Tiba-tiba tak mati. Kan? Sebab ialah Allah pilih kan para syuhada kan. Oh. Begitu. Ya, tengok kisah peperangan antara Rusia dan Afghanistan. Afghanistan ni bukan ada apa. Nak lawan dengan Rusia kan, teknologi canggih dan semua kan. Tapi pun buat tolak itu melanggar habis. Ya, bertemu dengan mujahidin muslimin ni kan. Dia pun bukan perang jenis menyorok-menyorok. Jenis perang nak mati. Nak mati. Ramai yang yang mati. Oh, depa ni sampai orang Afghanistan kata apa nama puak-puak Arab ni malaikat turun daripada langit tolong depa. Macam tu kan. Jahil buat jahil kan. Itu ceritanya. Jadi begitu. Nah, iman Nabi iman tadi bila dia dah masuk bercampur dengan hati kan. Orang boleh buat apa? Kan? Macam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ni dia seorang mujahid, seorang alim, muallim, mengajar. Kemudian lepas tu apa nama pergi berjihad berperang lawan dengan puak Tatar. Raja dah kejut perut ni, raja dah takut. Dia daripada Syria, daripada Damsyik ni pergi ke Mesir, pujuk raja, jangan takut, pujuk raja. Kita kena lawan, lawan dengan bangsa Tatar. Akhirnya tak berani Tatar tu ni lawan. Masuk balik habis perang masuk penjara balik. Orang fitnah dia. Ibnu Taimiyah ni orang fitnah dia sampai hari ni. Sampai ada yang kata ha, kalau ada siapa-siapa sebut tentang ideologi Ibnu Taimiyah ha, orang ni kena pantang. Dia reti baca lah kitab Ibnu Taimiyah ha, kan? Saya boleh jamin orang ni 10 kali jahil ha, kan? Silap-silap Fatihah pun baca tak betul ha. Apa contoh ni? Jahil kan? Dia tak reti baca. Kemudian dia tak pergi tanya orang pula. Tak bersandar kepada seorang yang menjadi musuh tadi kan? Ha, gitu. Jadi macam tu jahil dia. Semoga Allah bagi hidayah dia. Kalau Allah tak bagi hidayah dia, Allah sumbat dalam neraka jahanam. Itu ialah kita tak tahu kan. Tapi kita doakan hidayah, petunjuklah. Mana kita tahu macam sahabat-sahabat luar beking-beking kan. Sebelum Islam, macam Umar nak bunuh Nabi. Tapi akhirnya Allah bagi hidayah masuk Islam. Nah, dari doktrin Ibnu Taimiyah ni adalah doktrin yang bahaya. Kan? Doktrin nak menghancurkan manusia, nak bunuh manusia, doktrin apa nama ganas. Tak sesuai ideologi. Dia baca lah doktrin Ibnu Taimiyah kan. Mana kita boleh jamin bahawa dia ni jahil murakab. Jahil murakab ni jahil bersusun. Atas jahil ada jahil, bawah jahil ada jahil. Cakap dalam agama ni dia ruwaibidah yang Nabi sebut ni orang macam ni. Nabi kata sayati alal nasi sanawatun khadda'an, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yukazzabu fiha sadiq, orang yang benar jujur dikata pendusta. Macam kita lah. Nak cerita Quran Sunnah, orang kata kita ni apa dia? Pecah belah. Orang kata kita ni penganas. Kita ajak orang pada Quran ke Sunnah, ajak kepada keamanan, ajak kepada apa nama kebahagiaan dunia akhirat. Ha? Yukadzabu fiha sadiq, yukhawwanu fiha mu'taman, yukhawwanu fiha amin, orang amanah dikata pengkhianat. Kan? Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat diberi amanah. Pengkhianat diberi amanah. Ha, mari kita. Kemudian yusaddaqu fiha al-kadhib, pendusta ni dikata orang yang benar, inilah dia. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah, dan bercakap padanya ar-ruwaibidah. Maka orang tanya ruwaibidah tu apa dia? Nabi kata, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tafihun, orang yang bodoh, dungu tentang agama dia. Walaupun dia pandai dalam dunia, tapi dia dungu dalam agama dia. Takallamu fi amri al-amah, kamu rasul cakap dalam urusan yang yang umum, yang besar-besar ni. Memfitnah para ulama, fitnah kekejian. Sebab tu kata ulama, orang yang yang apa nama memfitnah para ulama, yang yang menghibah para ulama, akan ditakuti bahawa mati hati dia sebelum dia tu mati. Ditakuti hatinya mati sebelum kematiannya. Subhanallah, hati mati, hati keras. Ceritalah apa pun, maknanya summun bukmun umyun. Kan? Faham la yarja'un. Sum, apa makna sum? Kan? Peka, bukum, bisu, umyun, buta. Tiga dari hari tak ada, macam tak ada apa. Nak minta tak boleh, bisu. Nak dengar pun tak boleh, peka. Nak tengok tak boleh. Tak nampak, tunggu mati je lah.
Ini dia perumpamaan manusia-manusia yang Allah sebut ni kan, yang boleh rugi dunia akhirat orang macam ni. Nasallallah al-hidayah wal-afiyah al-taufiq. Baik, kita cabarlah mereka kan. Buka kitab Ibn Taymiyyah, tak mana kamu kata doktrin dia membawa kepada keganasan. Buka kitab, tunjuk kita, tak mana kan? Cakap boleh lah, tapi suruh baca huruf pun tak kenal. Macam mana harap orang kan, harap orang lain baca kat dia. Jadi dia ni macam tu mujrim. Tapi nak pergi ke mana orang manusia macam ni? Firaun ni macam ni, tak ke mana akhirnya. Akhirnya kan, tak ke mana manusia ni pun. Si akhir sombong macam mana kan, innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tak boleh tepuh bumi pun, kamu tak boleh sama tinggi yang gunung pun, tak boleh. Sampai satu masa kamu akan dimasukkan dalam lubang dalam tanah tu kan. Ha, jumpalah kamu apa yang kamu buat pada manusia tadi. Kemudian wallahu la yuhibbu zalimin, Allah tidak mencintai, tidak suka orang-orang yang zalim. Waliyumhisallahu alladhina amanu, dan supaya Allah Ta'ala menyaring, menapis. Tamhis ni maksudnya saring lah, menapis. Dia terjemah macam ni, macam mana? Membersihkan orang-orang yang beriman. Ya, alladhina amanu, orang-orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah membinasakan orang-orang kafir. Tamhis ni tapis, pilih mi'ilah. Ya, ini orang beriman, benar-benar beriman, ini orang kafir. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan untuk mereka antara motivasi dan membangkitkan keberanian dan kekuatan jiwa, serta menghidupkan dekat, tekad dan semangat dengan hiburan yang indah, serta penyebutan hikmah-hikmah agung di balik kemenangan orang-orang kafir. Nampak tak? Orang Islam ni macam mana pun dia menang. Ya, macam mana pun dia menang dengan keredaan Allah Taala. Allah Taala berfirman. Ya, jadi in takunu apa nama? Ayyamsaskun qarhun faqad masal qauma qarhun mithluhu. Kalau kamu luka, mereka pun luka macam kamu juga. Kalian sama dalam perkara luka dan kepedihan, namun kalian berbeza dalam perkara harapan dan pahala. Tak sama kan? Pahala dan harapan tak sama. Seperti firman Allah Taala di surah lain. Allah kata apa? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Jika kamu mendapat luka, ta'lamun pedih, pedih, luka lah ya, maka sungguhnya mereka juga mendapat luka sebagaimana kamu dapat luka. Ta'lamun ni kamu semua rasa pedih kan, luka tu pedih ya. Namun kamu mengharapkan daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Mengapa kalian merasa rendah dan lemah ketika mendapatkan luka serta kepedihan? Sungguh mereka itu telah mendapatkan hal serupa di jalan syaitan, iaitu orang-orang kafir. Mereka berperang di jalan syaitan, sementara kalian mengalaminya di atas jalanku dan mengharapkan keredaanku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengabarkan bahawa dia mempergilirkan hari-hari dalam kehidupan di dunia ini. Menangkanlah mesra. Ya, yeah. Macam orang main bola. Takkanlah mereka juara sampai bila-bila. Okay, Allah Ta'ala takdir macam tu. Maknanya bohgol sendiri boleh menang kat orang lain, tak masalah apa kan? Menang ni macam tu, kita kena reda lah kan? Jadi maknanya bila kita kalah, barulah kita rasa nak usaha lebih sikit kalau kita nak menang pula lah. Tidak, kita rasa kita macam sahabat-sahabat dalam perang Hunain lah kan. Perang Hunain ni pada rasa dia menang selalu lah. Tak ada apa ni. Ini biasa yang ni. Kacang lah. No, kacang-kacang lari selera. Lari bertaburan. Bertaburan. Di dalam kehidupan dunia yang hanya sesaat di antara manusia. Kehidupan dunia ni maknanya nak banding dengan akhirat ni macam satu saat lah. Ma labisna illa sa'atan. Kita tak tinggal dunia ni rasa macam satu minit, satu saat di dunia ni. Bila di akhirat besok kan, semua kita rasa singkatnya masa kita di dunia. Sekejap je.
Kan? Macam tu. Allah Ta'ala membaginya menjadi beberapa negeri kepada wali-walinya dan juga musuh-musuhnya. Berbeza halnya dengan negeri akhirat. Sungguh kemuliaannya, kemenangannya dan harapan mendapatkannya khusus untuk orang-orang beriman saja. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Ya. Allah kata al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Ghafir Allah kata. Hari ini diberi balasan kepada setiap apa yang dilakukan oleh manusia ataupun manusia dan jin, dan mereka tidak akan dizalimi. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan hikmah lain, iaitu membezakan antara orang-orang beriman dari orang-orang munafik. Dibezakan dengan mereka secara nyata setelah sebelumnya hal itu diketahui dalam perkara ghaibnya. Ilmu ghaib tersebut tidak ada kaitannya dengan pahala maupun siksaan. Bahkan pahala dan siksaan hanya berkaitan dengan perkara yang diketahui ketika menjadi kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu di hari kebangkitan lah. Di hari kebangkitan. Nampak pahala, nampak dosa. Lalu ni kita tak nampak lah. Macam mana rupa pahala, macam mana rupa dosa kan. Dosa duri ke apa ke, pahala ni macam mana, tak tahu. Sana esok nampak habis semua. Allah kata apa? Surah Kahfi. Wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Di akhirat besok dibentangkan segala amalan. Nampak amalan kita duk buat tu. Kan? Mana dalilnya? Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal dengan satu amalan sebesar zarah kebaikan, dia pasti akan melihatnya. Kita nampak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buruk walaupun sebesar zarah kita akan nampak. Melainkan perkara itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala, kita tak nampak lah. Ya. Kemudian lalu Allah menyebutkan hikmah lain, iaitu dia menjadikan orang-orang yang mati syahid dari golongan mereka sebab dia menyukai orang-orang yang mati syahid dari hamba-hambanya. Ada sifat. Sifat apa Allah? Sifat mahabbah. Sifat suka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni menyintai. Macam mana dia menyintai? Itulah yang layak bagi kebesaran dia. Bukan macam mana kita cinta. Betul tak? Allah mencintai. Allah ada sifat mahabbah, suka, cinta. Sifat yang tak boleh takwil lah. Sifat Allah Ta'ala tadi. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala murka. Betul tak? Allah ada sifat ghadab, sifat murka. Dan dia murka bila dia nak murka lah. Kan? Kemudian dia nak redha, dia nak suka bila dia nak suka. Itu sifat Allah Ta'ala tadi. Laisa kamitslihi syai. Isbat. Macam mana Allah isbat, macam mana Rasulnya isbat. Itulah dia akidah yang sebenar. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tanpa takwil dan ta'til dan seterusnya. Allah telah menyiapkan untuk mereka tempat tertinggi dan paling utama. Dia telah memberikan dirinya untuk para hamba-hambanya itu, maka menjadi suatu keharusan, kemestian mereka mendapatkan darjat syahid. Adapun firman Allah, wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak sukakan orang-orang yang zalim, di dalamnya terdapat isyarat halus namun sangat menyentuh tentang ketidaksukaan dan kebenciannya terhadap orang-orang munafik yang memisahkan diri dari nabinya dalam perang Uhud dan tidak terlibat di dalamnya. Allah sebutlah ayat tu juga kan. Surah Al-Imran ayat 139 tu Allah sebut wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka kepada orang-orang yang zalim. Jadi siapa yang zalim tu? Sahabat-sahabat ke? Tak. Bukan para sahabat. Golongan munafikin. Mereka lah orang-orang yang zalim. Maka dia tidak menjadikan orang yang mati syahid dari mereka yang munafik. Mana ada orang munafik mati syahid?
Oleh kerana itu dia mengembalikan mereka agar tidak mendapatkan apa yang dikhususkan kepada orang-orang beriman di hari itu, yang ini syahid. Kan? Allah Taala tolak mereka, dia balik sendiri. 400 orang, 300 orang. Balik pada perang Uhud. Jadi mereka kalau dia mati hari itu, mana Allah tak terima dia sebagai orang syuhada, Allah tolak dia balik ke tempat dia. Serta apa-apa yang diberikan kepada mereka yang mati syahid, Allah menahan orang-orang zalim dari sebab-sebab yang dia berikan kepada para wali dan golongannya. Golongan orang-orang yang beriman lah. Hikmah lain dari kejadian yang menimpa kaum muslimin, kaum mukminin pada hari itu adalah membersihkan orang-orang beriman, yakni menjernihkan dan mensucikan mereka dari berbagai dosa dan kotoran jiwa. Jadi kita ni orang beriman ni, Nabi kata ajaban li amril mukmin lah. Sungguh pelik urusan orang yang beriman. In asabahu apa? Sarra syakar fakana khairallah. Kan kalau dia dapat kebaikan, kesenangan, dia bersyukur, maka dia dapat pahala. Idza asabahu dharra, agar bila ditimpa kemudaratan, sabar, dia bersabar, fakana khairallah. Kan? Itu baik untuk dia. Walaysa zalika illa ala mu'min. Tidaklah lebih kaya itu melainkan atas orang beriman saja. Ya? Sakit pun pahala, sihat pun pahala, insya-Allah. Kemudian dia membersihkan dan menyaring mereka, at-tamhis, menyaring at-tamhis mereka dari orang-orang munafik, sehingga terjadi perbezaan nyata dengan mereka. Dengan demikian, mereka mengambil dua penyaringan, iaitu pembersihan diri-diri mereka dan pemisahan dari orang-orang yang menampakkan diri seolah-olah bersama mereka, namun sebenarnya mereka adalah musuh yang berbahaya. Hikmah lainnya, setelah membinasakan orang-orang kafir dengan sebab kesombongan, keangkuhan, dua penyaringan tu maksudnya orang kafir musyrikin dengan orang munafikin. Depa ni bukan orang kafir, depa ni bukan orang munafik. Itu maksud dua penyaringan, dua penapisan, filter, tapis. Depa ni bukan orang kafir, bukan daripada kalangan musyrikin dan bukan daripada kalangan munafikin yang menyamar sebagai orang beriman. Tu dia kata dua penyaringan tu. Kan? Mereka mengalami dua penyaringan tu, saudara. Begitu juga dia kata dengan apa nama, iaitu pembersihan diri dan pemisahan daripada menampak orang yang menampakkan diri bersama dengan mereka, orang munafikin dan orang musyrikin. Kemudian kita, hikmah lainnya adalah membinasakan orang-orang kafir dengan sebab kesombongan, keangkuhan dan permusuhan mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengingkari dugaan orang-orang mukmin bahawa mereka akan masuk syurga mesti tanpa jihad di jalannya. Nampak tak? Serta bersabar atas gangguan musuh-musuhnya. Macam para sahabat zaman Makkiyah. Zaman Makkiyah ni kan, bukan ada jihad, bukan ada perang. Tapi yang mati masuk syurga, insya-Allah. Yasir, kan? Sumayyah dan beberapa orang lagi. Semua yang demikian adalah tidak mungkin, sehingga harus diingkari orang-orang yang berfikiran demikian. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, walamma kan ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu semua menduga, mengira kamu akan masuk syurga, kan, selagi Allah belum menzahirkan orang-orang yang berjihad daripada kalangan kamu dan menzahirkan orang-orang yang sabar. Yakni setelah hal itu menimpa kalian, maka diketahuilah dari kalian. Bila dah kena musibah tu baru tahu. Musibah ni macam penapis tadilah. Bila kena musibah baru tahu orang yang jujur dengan orang yang tak jujur. Kena uji. Macam kita kata emas lah, logam. Emas tu dikenali sebagai emas setelah dia diuji.
Ya kan? Diuji, baru orang tahu kata dia tu adalah logam emas. Bakar. Ujian dia dekat dibakar. Bakar, tengok keluar segala logam-logam lain. Tengok yang tinggalnya hanya emas. Itu penjaringan dia lah. Ha. Itu musibah. Dan dia pun memberi ganjaran kepada kalian dengan syurga. Balasan ini diberikan berdasarkan kenyataan yang diketahui. Bukan pengetahuan semata-mata. Ini praktikal. Ya, bukan teori ya. Pelaksanaan ya. Ha. Bukan takkan ilmu yang tapi memang berbuat semua. Sungguh Allah Ta'ala tidak memberikan ganjaran kepada seorang hamba berdasarkan pengetahuannya. Macam orang Yahudi ya. Dia tahu. Dia pun mengetahui tapi tidak beriman. Sami'na wa asaina. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Pergilah Musa. Kamu dan Tuhan kamu perang. Kami nak duduk di sini. Ya, dia pun tahu. Ya. Tapi dia pun tak ikut. Maka tak ada pahala lah. Jadi Allah tidak memberi ganjaran kepada seorang hamba berdasarkan pengetahuannya tentang hamba itu tanpa membuktikan pengetahuan tadi dalam realiti amalan dia. Ilmu tak diamalkan tak jadi ya. Jadi ilmu itu telah diamalkan baru dia ada. Dia ada buah dia. Hasil dia. Kalau tidak dia kekal dalam keadaan ilmu sajalah. Macam orientalis lah, orientalis. Ya, orientalis Mr. Syirqi ni dia pun tahu macam-macam. Kan? Dia pun tahu kebenaran apa semua tadi. Tapi kenapa mereka tidak mengikutinya? Maka tak ada makna lah pengetahuan mereka tadi. Tak berubah jadi pahala. Ha, gitu dia. Tengok lagi tak? Setelah itu Allah Ta'ala mengecam perbuatan mereka. Kena mundur dari perkara yang mereka harap dan mereka dambakan. Iaitu syahid. Sebelum ni ada mereka yang mengatakan kan, sebab kami ni dulu kami lepas perang Badar, kami nak pergi perang di situ. Nak macam orang kata apa? Nak samakan dengan Badar lah, sebab Badar ni jumpa depan kan. Pada Uhud Nabi bagi cadangan SAW. Begitu juga Abdullah bin Ubay bagi cadangan. Kita berperang di dalam kota Madinah, dalam rumah kita, atas bumbung rumah kita. Kan musuh mari kita panah kat atas bumbung ya. Kan? Ha, semangat-semangat ni. Ya, dia pun kata kami kan tak biasa perang di dalam ni lah kami. Dia pun nak sebab dulu dia pun dah terlepas pada perang Badar. Jadi pun macam nak bayar balik lah kerugian daripada Badar. Sebab tu Allah kata walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli ay an talqahu fa qara'aytumuhu wa antum tanzurun. Allah kata sesungguhnya kamu mengharapkan kematian sebelum bertemu dengannya. Sebelum dia keluar Uhud dia pun nak mati syahid. Dia pun nak mati. Tapi lari selera lah sebagian je kan. Ataupun campak pedang. Bila syaitan dah seru Muhammad dah terbunuh, maka hak dengar tadi campak pedang duduk tepi tu lah. Putus asa nak perang. Hanya sebahagian sahabat-sahabat tadi macam Anas bin Al-Madar kan? Dia dia kata apa kamu buat lagi, Rasulullah dah mati, kamu nak buat apa lagi? Jomlah kita mati semua dengan dia kan? Tidak ada kebaikan kehidupan selepas Rasulullah SAW. Dia pun pergi perang sampai dia mati. Ibnu Abbas berkata, Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka melalui lisan rasulnya tentang apa yang dilakukan terhadap syuhada perang Badar berupa kemuliaan, mereka pun termotivasi mendapatkan mati syahid. Nah, lawak. Maka mereka mendambakan peperangan yang menjadikan mereka mati syahid sebab depa terlepas pada perang Badar tu kan. Ada sahabat-sahabat yang mati dah. Masuk syurga lah, mati syahid. Sehingga mereka dapat menyusul kawan-kawan mereka. Akhirnya Allah Ta'ala memperlihatkan hal itu pada peristiwa Uhud serta membuka peluang bagi mereka. Ini peluang kan? Peluang nak rebut jawatan syuhada. Allah buka peluang tender ni ambil kan? Mati syahid gitu. Akan tetapi tidak berapa lama mereka malah mundur kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan firman-Nya, walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun.
Sungguh kamu mengharapkan kematian sebelum bertemu dengannya. Sungguh kamu telah melihatnya sedang kamu menyaksikan. Min qabli antalqauhu. Kedua belas. Peristiwa Uhud merupakan permulaan dan persiapan menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengecam dan mencela perbuatan mereka berbalik murtad jika Rasulullah sallam wafat atau terbunuh. Nampak tak? Kan iblis dah panggil, dah kata Muhammad dah terbunuh. Okey. Muhammad qutil. Muhammad dah dibunuh. Iblis yang menjerit tadi. Ha. Sebab apa? Sebab dia nak melemahkan semangat kaum muslimin. Dia nak memberi semangat kepada kaum kafirin. Bahkan wajib bagi mereka tanpa tetap eksis istiqamah dalam agamanya. Walaupun Nabi SAW dah terbunuh. Tapi apa berlaku? Sebahagiannya dah putus asa. Dan mati di atasnya. Atau terbunuh kerananya. Tidaklah patut jika hal itu memalingkan mereka dari agamanya serta apa-apa yang dibawanya. Semua jiwa merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan rasa mati. Ya, kita tahu. Kematian dia datang secara tiba-tiba. Duk sihat walafiat. Kita hak sakit lama dah ni. Orang tu hak sakit lama dah terlantar atas hospital, atas katil di rumah dia. Sakit. Tak mati-mati lagi. Jiran sebelah tu yang sakit sikit-sikit ya, main ziarah dia pula apa semua tadi kan, balik-balik malam ni mati. Sepatutnya kalau ikut adat kau tu mati dulu. Kawan hak terletak atas katil tadi kan, hari dia mati dulu. Al-mautu ya'ti baghdatan wal qabru sunduqul amal. Ya ghafilan 'anil amal. Wahai orang yang lalai daripada beramal. Maknanya kata penyair macam tu, ya ghafila anil amal wa gharrahu tulul amal. Ditipu, tertipu oleh panjang angan-angan. Aku minggu depan aku nak buat ni, dua minggu lagi nak buat ni, ya, panjang angan-angan, duduk berangan ya, semayang pun terlepas dan sebagainya, okay? Tiba-tiba mati menjemput secara tiba-tiba. Wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati datang secara tiba-tiba. Kubur itulah dia peti amalan kita. Banyak mana kita bawa, buat banyak itulah kita dapat. Tahu tak tadi? Sama ada dia kata kematian. Tahu tak tadi? Sementara Muhammad SAW tidak diutus untuk tetap kekal tu ya. Waktu surah Al-Anbiya ayat 34 Allah kata, "Wa ma ja'alna li basyari min qablika al-khuld." Kami tidak jadikan manusia sebelum engkau itu kekal. Seperti yang manusia sebelum Nabi SAW. Yang diperkata kekal lagi tak mati sebenarnya. Dah dia di dunia ni, tak hukum bumi ni. Puak-puak sufi duk main ni. Khidir. Ada pun kata Khidir tak mati kan? Bapak supi kita Khidir tak mati kan? Khidir tak mati lagi. Nabi Khidir. Padahal Allah kata apa? Wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld. Kami tak jadikan manusia sebelum engkau itu kekal. Kecuali Nabi Isa lah, sebab Allah sebut dalam Quran juga kan? Bar rafa'ahu, Allah angkat dia kan? Afa imita, adakah apabila kau mati, fahum khalidun, mereka kekal? Tak, mereka pun mati juga. Orang jahat mati, orang baik mati. Ada orang buat nasyid lagu apa? Dah dengar tak nasyid tu? Orang kaya mati, orang miskin mati. Dah lagu dia buat kan? Orang sihat mati, orang sakit mati. Semua orang mati. Tak lari mana? Cumanya tak tahu bila masa tu je. Hakikatnya hari-hari dah orang mati saya. Tak tahu. Saya dua hari lepas yang dapat berita kawan satu kelas meninggal sekolah. Sekolah rendah sekali. Dia meninggal dunia. Malam tu jiran kepada mak saya meninggal pukul 12:30 malam. 12:30 macam itulah. Pagi esok pukul 6 pagi pula kawan ni meninggal pula. Jadi hakikatnya satu yang kita tak tahu ramai lagi lah. Okay. Malaikat tu cabut nyawa ni kan. Allah Ta'ala perintah sampai masa dia kita macam tu lah.
Masa kita demam teruk tak mati, masa sihat walafiat mati. Tak tahu macam mana. Mintalah husnul khatimah. Minta panjang umur. Dan kadang-kadang kita ni beramal soleh lah, kan? Bukan minta sampai tua menyusahkan, menyusahkan pada orang lain semua, kan? Tapi hakikatnya kalau orang tu tua pun, maknanya bukan menyusahkan, dia nak datangkan pahala pada anak-anak dia lah. Allah nak bagi pahala pada anak-anak, jaga mak ayah tadi, kan? Jaga ibu bapa tadi, supaya dia dapat pahala banyak, cuci dosa dia. Bila dia rasa ni satu beban, habis lah, ya? Kan, jaga mak ayah ni satu beban pula. Na'udzubillah. Macam tu. Baik. Hanya saja hendaknya mereka meninggal di atas Islam dan Tauhid. Kerana kematian merupakan perkara yang pasti sama saja. Apakah Rasulullah meninggal atau tetap hidup? Oleh kerana itu Allah Ta'ala mencela tindakan sebahagian mereka yang mengendur semangatnya dan membela agamanya ketika syaitan berseru, sungguh Muhammad telah terbunuh. Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa in mata, adakah apabila dia mati, au qutila, ataupun dia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kemudian berpatah balik murtad ke belakang, kan? Wa man yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berpatah balik ke belakang fala yadurullah syai'an, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wasayajzillahu syakirin, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur adalah mereka yang mengetahui kedudukan nikmat. Mereka pun teguh di atasnya hingga wafat atau terbunuh. Pengaruh dan hikmah dari penyampaian ini tampak pada hari Rasulullah SAW wafat, di mana sebahagian mereka berbalik murtad. Masa Nabi dah wafat, kan, ramai jadi murtad. Dia pun tak mau bayar zakat. Dulu masa zaman Nabi hidup kan bayar lah, sekarang dia tak mau bayar lah, kan? Dah jadi murtad, mengingkari rukun Islam. Ingkar rukun Islam kafir, murtad. Huruf-huruf ridah zaman Abu Bakar, kan? Baik. Walaupun dia berkata la ilaha illallah, nampak dah ramai orang jadi murtad walaupun dia kata la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan rukun Islam tadi, ataupun dia ingkar. Tak melaksana beza dengan ingkar, ya? Tak melaksana beza dengan ingkar. Kalau orang tu tak melaksanakan kerana apa, dia bermalas-malasan, tu ulama khilaf lagi lah. Tapi kalau dia ingkar juhud, memang kafir, ya? Murtad. Tadi, ya? Dan orang-orang yang bersyukur tetap eksis teguh dalam agama mereka, maka Allah Ta'ala menolong dan mengukuhkan mereka serta memenangkan mereka melawan musuh-musuh mereka, lalu menjadikan kemenangan akhir di tangan mereka, ya? Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahawa dia telah menjadikan bagi setiap jiwa batas kehidupan, yang diajal, yang mesti dijalani, lalu kembali kepadanya. Wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Semua manusia akan meneguk dari kolam kematian dengan kadar yang sama, meskipun sebab-sebabnya beragam. Ada mati aksiden, ada mati tercekik tulang, ada mati lemas, ada mati di bawah runtuhan. Macam-macam cara mati, yeah. Ada mati tengah duduk berceramah, tengah baca Quran, tengah solat, macam-macam. Setelah itu mereka bergerak daripada mahsyar, yang di tempat berkumpul di hari kiamat, menuju tempat yang berbeza-beza, iaitu syurga dan neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah al-firdaus wa na'udzubika minan nar. Sekelompok berada di syurga dan sekelompok lagi berada di neraka yang membara. Allah juga mengabarkan bahawa sejumlah nabinya telah dibunuh, okay? Bersama para pengikut mereka, kan? Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 12, ayat 21, ayat 21 Imran. Allah kata, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Semuanya orang-orang yang mereka kafir dengan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi,
Puan Bani Israel bunuh para Nabi tanpa kebenaran, dan mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran daripada manusia. Maka berilah khabar gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Ha. Akan tetapi yang tersisa dari mereka tidak patah semangat, kerana apa yang menimpa mereka di jalannya tidak tidak menjadi lemah dan tidak pula berputus asa. Mereka tidak patah semangat saat peperangan, tidak melemah serta tidak putus harapan. Bahkan mereka mati syahid dengan penuh kekuatan, tekad dan semangat baja. Mereka tidak mati syahid dalam keadaan melarikan diri, berputus asa dan terhina. Akan tetapi mereka mati syahid dalam keadaan terhormat, lagi mulia, maju menghadapi musuh dan tidak melarikan diri. Pendapat yang benar bahawa ayat tadi Al-Imran ayat 144 itu mencakup kedua kelompok itu sekaligus. Ayat apa nama? Ayat 1 Al-Imran 144, wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, kan? Apa imata aqtil lan qalatum ala aqabikum tu. Apa habis ayat tadi lah. Kemudian Allah juga mengabarkan tentang hal di sini lah. Tunggu di sini. Wallahu ta'ala alam as-sawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.